Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Pada video kali ini saya akan membuat persemaian dengan cara yang cepat. Dan untuk bahan-bahan, ini belakang saya sudah saya siapkan tanah dan ini ada kandang. Namun pupuk kandang gunakan yang sudah dihaluskan. Nah, namun sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Untuk untuk pencampuran gunakan perbandingan 1:5, yaitu 1 di pupuk dan 5 di tanah, ataupun 1:7 juga bisa. Jangan terlalu banyak menggunakan pupuk kandangnya. Nah, ini di belakang saya lahan untuk persemaian sudah jadi. Tinggal proses yang selanjutnya. Itu adalah proses untuk merapikan dulu lahan semainya. Lalu untuk tahap selanjutnya, saya akan membuat garisnya dulu dengan menggunakan ini, ada alat khusus buat persemaian. Dibikin kotak-kotak. Di sini saya menggunakan media kering karena tanahnya, tekstur tanah untuk di lahannya ini lengket. Jadi kalau menggunakan media tanah basah, ini akan mengakibatkan terlalu padat.
Untuk alat yang kedua ini untuk membuat lubangnya, buat lubang buat mengisi benih. Nah, itulah cara saya membuat semaian dengan menggunakan alat semai. Ini pekerjaan jadi lebih cepat. Ini bentuknya kotak-kotak. Ini sekitar 3 cm persegi. Lalu lubang di bagian tengahnya, dan ini tinggal dimasukin biji atau benihnya. Nah, sekian video kali ini.
semoga bermanfaat bagi para petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.